Hai teman-teman, assalamualaikum, welcome to my channel. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini saya mau masak dessert leci plan atau puding leci plan yang terbuat dari telur ya teman-teman. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada telur, 4 butir telur ya teman-teman. Saya cuman pakai kuningnya aja. Terus ini ada gula pasir yang udah saya lelehkan ya teman-teman. Dan ini ada susu evaporasi. Dan ini susu kental manis ya teman-teman. Dan ini ada tempatnya ya teman-teman buat nanti bikin pudingnya. Ini saya pakai wadah aluminium foil ya teman-teman. Keep stay tune ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kuning telurnya udah saya pisah ya teman-teman, antara kuning dan putih telurnya. Ini kuning telurnya saya aduk. Lalu saya taruh vanilla essence-nya ya teman-teman. Lalu saya taruh ini ya teman-teman, evaporasi milknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dua belas. Saya taruh 12 sendok makan dulu ya teman-teman. Dan ini adalah susu kental manisnya ya teman-teman. Susu kental manisnya saya taruh 1, 2. Ini saya aduk. Lalu ini saya tambahkan lagi susu evaporasinya ya teman-teman. Tadi 12. Ini saya tambahkan lagi 1, 2, 3. Lalu saya aduk lagi. Lalu saya aduk lagi ya teman-teman. Dan setelah saya aduk gini ya teman-teman, karena tadi kayaknya masih kecampur sama ininya, sama putih telurnya, jadi saya saring ya teman-teman. Lalu saya didihkan air ya teman-teman. Ini nanti untuk menyetim. Lalu saya siapkan ini 2 wadah ini ya teman-teman.
Ini lalu saya yang satu wadah ini saya tuang gulanya. Dan yang ini juga. Kita ratakan ya teman-teman. Lalu kita taruh ini. Dan ini yang satu lagi. Ini pas banget ya teman-teman, jadi dua wadah ini. Ini pas banget ya teman-teman, jadi dua wadah. Lalu saya tutup begini ya teman-teman, pakai aluminium foil atau kertas aluminium. Lalu saya steam sekarang ya teman-teman. Kita steam atau kita kukus selama 25 menit atau 30 menit ya teman-teman. Soalnya saya pengen benar-benar matang ya teman-teman. Ini dia teman-teman, saya kukus selama 25 menit atau sampai 30 menit ya teman-teman. Api sedang atau sedikit lebih kecil dari ukuran sedang ya teman-teman. Kita tutup sekarang, kita tunggu sampai matang. Ini dia teman-teman, puding leciplannya sudah jadi. Ini bikinnya sangat mudah dan simple ya teman-teman, gak begitu sulit. Thanks for watching ya teman-teman. Assalamualaikum.